Tekan gambar masjid, lepas tu tekan
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Terima kasih Haris. Dan sekarang ni Ustazah nak Nur Ilahi tolong bacakan maksud. Baru sampai. Oh, baru sampai. Okey, kita bagi pada Suhana. Suhana boleh? Oh, boleh Ustazah. Yang lain tengok kan? Maksudnya, sesungguhnya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Tidak takut melainkan kepada Allah, iaitu dengan adanya yang tersebut. Maka diharapkan mereka menjadi golongan orang yang mendapat petunjuk. Okay, terima kasih Suhana. Ada siapa-siapa yang tak faham apa maksud daripada ayat Al-Quran ni? Ada siapa-siapa yang tak faham? Apa yang Allah nak kata daripada Allah ni, maksud dia Allah dah katakan orang yang layak memakmurkan masjid ni ialah orang yang beriman kepada Allah sahaja. Dan Allah nak memuliakan masjid ni, Allah kata hanya orang yang beriman, bukannya orang yang buat kejahatan ke. Dan orang yang beriman tu maksud dia orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, orang yang mendirikan solat, orang yang menunaikan zakat. Dan orang tersebut orang yang tidak takut melainkan kepada Allah. Faham? Okey, seterusnya daripada okey, ini hadis daripada Abu Qatadah. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Kembali kepada blog dan tekan quizzes.
semua dah tekan? Dah. Dah. Okey, boleh masukkan kod ni. Ya.
Kau ya. Ya, lagi? Lagi san. Kita tak boleh makan dah minggu. Salah tahu semua anak murid saya pandai-pandai. Okey. Saya tengok kepada adab-adab di masjid. Ya. Okey, adab-adab di masjid ni dia terbahagi kepada tiga, iaitu adab ketika sebelum masuk ke dalam masjid, kemudian adab ketiga berada di dalam masjid, dan yang terakhir adalah adab ketika keluar daripada masjid. Boleh nampakkan dekat tepi tu kan? Boleh. Okay. Kita tengok kepada adab ketika adab sebelum masuk ke dalam masjid. Tekan. Semua dah. Tekan. Dah. Okey. Sarjana siapa? Tati, tolong baca adab yang pertama. Ada yang pertama. Ya. Diandakan ni adab-adab sebelum masuk ke dalam masjid. Semua dah buka. Ya, kalau kita melihat masjid, kita digalakkan untuk berselawat. Okay. Adab yang ketiga. Nak Ahmad Izzati? Kuma. Ada tak? Mendahulukan kaki kanan ketika melangkah masuk ke dalam masjid. Ya, kalau kita masuk dalam masjid, kita kena mulakan dengan kaki kanan. Betul. Okey, ada yang seterusnya, yang terakhir sebelum masuk ke dalam masjid. Siapa nak volunteer nak baca? Saya. Tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu kesenangan jemaah yang lain. Apa Aswani faham daripada ni? Durian. Makanan. Jangan faham durian. Ya. Wangi lah. Talking to me. Kalau dia bawa sesuatu yang sama dalam masjid, nanti mengganggu. Faham semua? Faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab yang
yang ketiga iaitu duduk dengan tertib menghadap kiblat. Okey, yang ni kalau kita dalam masjid tu janganlah kita duduk sembarangan je macam tu. Nak baring lah apalah, duduk dekat semua. Tak senonoh kan? Ya. Kita nak solat dekat dalam masjid tu tiba-tiba nampak orang duduk dah. Kita nak solat pun tak boleh. Dia baring lah kat sana. Macam mana perasaan kita kalau nampak kita nak solat tapi dia memenuhi ruang tu? Ha. Kan? Kamu rasa beradab tak macam tu? Tidak. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab yang keempat iaitu menjaga ketenteraman masjid. Okey, apa yang kamu faham tentang menjaga ketenteraman masjid ni? Tak bising. Ya, betul. Tak bising lagi? Tidak makan. Tak makan lagi? Tidak membuat sepak. Ya, tak membuat sepak lagi? Tidak ni tidak main phone kuat-kuat. Ya, betul. Tidak tahu. Kat dalam masa tu janganlah kita nak main-main, nak bersembang dengan kawan kita. Kalau nak bercakap pun tolong rendahkan suara. Ya, okey. Yang penting saja. Ha, betul. Ini berfaedah je. Ya, okey. Yang ketiga. Aiman, sila baca Aiman. Dia nampak dia buat benda lain kat belakang. Bosanlah Aiman. Berzikir, baca Al-Quran, semua tu adalah ibadah. Okey, seterusnya yang keenam, yang terakhir. Aida, baca. Aida mana? Aida Nabila, Aida Nabila. Ya, yeah. Apa yang Aida faham daripada pernyataan ni? Ya, betul. Janganlah kita mencarut masa kat dalam masjid tu. Tak baik kan? Ya. Tak boleh. Okey, faham tak semua adab-adab kat sini? Faham. Ada soalan? Ya. Okey, kalau tak ada soalan, kita pergi kepada adab keluar. Ketika keluar dari masjid. Semua dah masuk? Ya. Semua dah buka? Okey, yang pertama Atira, sila baca. Disunatkan membaca doa keluar masjid. Ya, kalau tadi sebelum masuk pun kita baca doa. Kalau kita nak keluar pun kita kena baca doa. Okey, sila baca doa. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya? Ya Tuhan, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu atas segala keutamaan-Mu. Ya, yang ni pun dia pendek je kan? Boleh je kan hafal? Ya. Kalau kita semua korang hafal, kamu hafal sekarang pun rasanya boleh hafal kan? Boleh. Ya. Okay, takut nanti hafal, nanti mungkin minggu depan saya dah tanya balik. Okey? Okey, ada yang kedua. Zubaidah, sila baca. Memulakan langkah dengan kaki kiri. Ya, tadi kalau kita masuk, kita mula langkah dengan kaki. Jadi kalau kita keluar, kita kena mulakan dengan kaki kiri. Ingat tu ya. Okey, seterusnya, yang terakhir. Baca ramai-ramai. Memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran di seluruh masjid. Okey, Raihan, apa yang Raihan tak faham daripada ini? Maksudnya kalau kita pergi masjid tu, kita jumpa orang dalam masjid tu, salam lah. Itu ataupun orang yang berada di dalam masjid tu. Okey, terima kasih Raihan. Kat situ dia kata ikut keadaan kan? Ya. Jadi, kan sepertinya kalau kita masuk tu, dalam masa tu kita bagi salam. Kalau dia, bayangkan dia tengah solat ke apa ke masa tu, kita bagi salam. Dia jawab salam tu lah. Baiklah,
Jadi sekarang Ustazah nak buat permainan kuis lah, boleh ke? Boleh! Kita nak tengok, kamu ni faham ke tak sebenarnya apa yang kita belajar? Faham! Jadi Ustazah nak kamu pergi ke blog yang pertama kali kita buka tadi, yang kat sini. Okay. Kamu nampak aktiviti tiga tu, ha, tekan ke bawah. Tekan lah. Tekan terus, boleh. Jadi kamu boleh klik yang student login. Yeah. Semua dah tekan student login sudah. Kamera. Student login eh? Kau faham macam ni ke? Ha. Oh ya. Betul ke? Bukan macam ni kan? Teacher. Okay, semua ada dah dalam skrin masing-masing tu dah dipaparkan ke tempat masuk kod? Ya! Yeah. Okay, bagus. Jadi sekarang ni Ustazah nak kamu masukkan kod. Nampak tu kat bawah ni? Tak? Tidak. Tidak.
Okay.
Saya juga akan pilih beberapa rumusan yang terasa menarik. Oke, dari Akhyar Rashid yang disebut. Oke, kami belajar dengan masuk dan keluar masjid. Ustazah, Ustazah apa? Serta ada ketika. Serta ada ketika sebelum dan lepas berada di dalam masjid, betul tak? Betul. Siapa berani setelah pilih? Mazlan Razali. Sekian tu saja dari saya.